Assalamualaikum teman-teman onlineku. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini ke Paripa Kuliner mau bikin sayur. Bahan yang sudah saya sediakan antara lain di sini saya punya bayam. Nanti saya juga tambahkan wortel yang sudah saya iris-iris atau saya potong-potong kecil. Jamur kuping juga yang sudah saya potong-potong. Nanti saya pakai juga ini tahu, nanti saya potong ya, tahunya saya potong-potong. Daun seledri sekitar 1 batang. Daun bawang juga 1 batang, nanti saya juga tambahkan tomat. Untuk bumbu-bumbunya, saya pakai bawang merah, bawang putih yang sudah saya iris-iris. Tadi ini bawang merahnya sekitar 5 buah, bawang putihnya 2 buah. Ini saya pakai pala, saya kasih sedikit jahe dan lada. Untuk kaldunya, saya tambahkan ayam, ini sayap ayam, ini sayap ayam, ada cekernya juga, ada punggung ayam. Ini udah saya rebus, saya tambahkan daun seledri dan daun bawang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channelku, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe, ditonton dulu videonya ya. Saya tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya. Kita tunggu. Sampai kuning, sampai wangi, saya masukkan jahe. Bawangnya udah kuning, saya masukkan ayam dan kaldunya. Wortelnya sekalian sama jamur kuping. Ini kita masukkan jamur kuping dan wortelnya. Sekarang kita tambahkan pala. Tambahkan tahu, saya tambahkan garam, saya tambahkan merica, lada halus. Tambahkan gula, dan sedikit lagi. Bawang dan seledri. Sayurnya, sayur bayam. Kalau teman-teman suka, boleh ditambahkan kaldu jamur atau penyedap ya. Silahkan aja. Sekarang tinggal saya plating.
sayurnya sudah matang. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Silahkan dicoba resepnya, rasanya sangat istimewa. Terima kasih.